Allah goncang bumi ini segoncang-goncangnya. Itu yang bumi ini ditanya dengan Allah, wahai Allah, bila nak berhenti bergoncang? Kata Allah, selagi hamba ku dia tidak bertaubat kepada aku, engkau goncangkan bumi. Pertama, ramai perempuan-perempuan, wanita-wanita menjadi artis dan menjadi penyanyi dan menjadi penari. Ramai lah sekarang ni artis, tuan-tuan. Ni tak lama lagi, lagi dua minggu ke seminggu tu, Fantasial. Fantasial nak keluar, tuan-tuan. Tahu Fantasial? Dia Fantasial, aku panggil Fantasial. Wah, ya tu. Malaysia Idol, Indonesia Idol. Wah, tuan-tuan. Bumi ni jika ramai artis, ramai penari, ramai ahli muzik, maka dunia ni gempa bumi. Gempa bumi ni kena Allah nak gempa bumi. Dia tak kira dalam bumi dan atas bumi, dalam Korea, dalam kampung ada orang ahli ibadah, ada wali Allah, ada ulama. Allah nak bagi habis. Wah. Tuan-tuan, ya. Yang main tuan-tuan lupa ke dipandu? Habis hilang pulau. Tuan lupa. Lupa dulu tsunami tahun 2004. Lupa. Dunia dekat kiamat lah. Kenapa bumi ini hilang? Pulau-pulau hilang. Rasulullah beritahu dengan sahabat, wahai sahabatku, bumi ni gempa bumi. Kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, iza zilzilatil ardu zilzalaha. Allah goncang bumi ni segoncang-goncangnya. Itu yang bumi ni ditanya dengan Allah, wahai Allah, bila nak berhenti bergoncang? Kata Allah, selagi hamba ku dia tidak bertaubat kepada aku, engkau goncangkan bumi. Tuan-tuan, bumi ni bergoncang sebab salah manusia. Ini yang dalam hadis ni yang sahabat tanya dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, bumi ini bergoncang sebabnya kesalahan manusia sendiri. Umatku mereka buat salah. Pertama, ramai perempuan-perempuan, wanita-wanita menjadi artis dan menjadi penyanyi dan menjadi penari. Ramai lah sekarang ni artis, tuan-tuan. Ni tak lama lagi, lagi dua minggu ke seminggu tu, Fantasial. Fantasial nak keluar, tuan-tuan. Tahu Fantasial? Dia Fantasial, aku panggil Fantasial. Wah, Ya tu. Malaysia Idol, Indonesia Idol. Wah, Tuan-tuan, bumi ni jika ramai artis, ramai penari, ramai ahli muzik, maka dunia ni gempa bumi. Gempa bumi ni kena Allah nak gempa bumi. Dia tak kira dalam bumi dan atas bumi, dalam Korea, dalam kampung ada orang ahli ibadah, ada wali Allah, ada ulama. Allah nak bagi habis. Wah. Tuan-tuan, yang main tuan-tuan lupa ke dipandu? Habis hilang pulau. Tuan lupa. Lupa dulu tsunami tahun 2004. Lupa. Dunia dekat kiamat lah. Benar kata Rasulullah, akhir zaman rumah Allah itu banyak tetapi penghuninya tak ada. Betul ya? Mana ada orang? Banyak lampu pada orang ni. Entah ya. Banyak lampu ni. Sampai satu zaman besok langsung tak ada orang semayang. Orang lalu, lalu kencing belah, lalu kencing belah. Ha tuan-tuan, tengoklah ya. Dia makin dekat dengan kiamat. Makin dekat dengan kiamat. Orangnya hidup cari duit. Duit. Tahu dia duit. Tahu duit. Tuan-tuan, dia tahu cari duit dia. Pagi cari duit, malam cari duit. Tapi tak ada duit. Mana ada duit? Tok, masjid, tabung. Mana penuh? Itu tanya kurukut punya orang. Faham eh? Kurukut punya orang, busuk punya orang. Faham? Ingat tu, ni Nabi cakap, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam masjid surah, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Mana ada nama pengerusi? Mana ada nama YB? Mana ada nama menteri? Tak ada. Nama Rasulullah. Tuan-tuan, sebab itu siapa hina Rasulullah? Murtad. Haram semayangan. Haram kebumikan di perkuburan orang Islam. Buang campak lombong lah. Ngau, hukum pancung. Dari zaman ni ramai orang hina Nabi. Kalau orang kafir hina tu tak ada masalah, bukan tak ada masalah. Macam mana dia kafir, faham? Yang kadang yang hina ni orang Islam sendiri, faham? Orang Islam sendiri yang mengucap dia kena masyhadah.
yang berselawat kata Nabi, yang semayang sebut nama Nabi. Orang kafir nah tentu lah dia kafir. Kapal pula kafir harbi, kafir kena belajar, kafir harbi, kafir zimi, kafir zindik kena belajar. Kalau kafir zindik dia Islam, tetapi dia menentang Islam, ni kafir zindik. Siapa tak suka ulama, tak suka ayat Quran, menentang ayat Quran, tak suka hukum hudud, ni kafir zindik. Belajar tentang bab kitab risalah tauhid. Yang kedua, kenapa dunia ni gempa bumi? Ni baru mukadimah, baru aku masuk bab tentang hati. Yang kedua iaitu ramai banyaknya arak al-khamru, arak banyak. Tengok kat sini banyak orang jual arak, kedai arak. Saya ambil telefon. Kalau di Indonesia jual arak tepi jalan macam orang jual burger, tak? Tapi akan sampai satu zaman nanti negara kita orang jual arak macam orang jual burger. Jikalah ulama-ulama yang tidak yang berani berkata benar ni dah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qulul haqqo walau kana murrah, berkatalah benar walaupun pahit. Kita buat kerja agama jangan cari redha manusia, carilah redha Allah. Tengok Rasulullah, orang nak bunuh ha. Tengok Rasulullah menyorok orang sekat makanan, tak lagi makan. Ha ni Rasulullah, kenal Nabi, siapa Nabi? Rasulullah lahir je terpadamlah api-api Majusi. Runtuhlah berhala empok ni Rasulullah, faham? Kita tak ada. Sambung hari jadi, taruh api, bodoh orang. Tiup lilin, dah tua lah, nak mati lah, tiup lilin tiup api. Ingat tu. Ulama tak bagi tiup api, faham? Tak bagi. Ada api jangan tiup, buat macam ni. Itu seperti orang Majusi menyembah api. Belajar dalam kitab risalah tauhid. Tu. Ingat tu, banyak arak perlu luasa. Hati-hatilah anak kerja 7-11. Hati-hatilah anak yang bekerja hotel ada sangkutan bersangkutan dengan arak. Di Tesco ke Ion, kalau dia bahagian cashier tukar angka arak ke jual arak, gajinya haram. Tuan-tuan, ingat tu, duit tu tak boleh makan. Tuan-tuan, belajar hukum kias, ya, sama juga kaedah macam daging babi. Tuan-tuan, satu titik dia angkat ke dia minum ke atas jalan redha, ya, atas jalan dia redha. Satu titik Allah tak terima ibadatnya 40 hari. Kalau satu titik, kalau angkat satu tin, angkat satu kah, menyain pula. Sekarang tak nampak farajna na'mal salihah inna mukinun. Bila nak mati esok, baru tahu lah. Ni kita nanti semua ni mati, sini ada bunyi. Salih sombong Tentang kena iblis. Iblis ni, dia bukan tak semayang. Iblis ni semayang. Iblis ni baca Quran. Iblis ni mahir kitab hadis. Iblis ni mahir kitab al-um, kitab majmuk, kitab bahru madi, kitab hikam, kitab risalah tauhid, kitab minhad, kitab bilatul hidayah, kitab anak syurga, kitab mahimah. Iblis mahir. Kenapa iblis dia keluar daripada syurga Allah? Sebab apa? Sebab dia takabur. Usjudu li adama bahasa jadu illa iblis. Iblis ni ilmu dia power, tuan-tuan. Dalam ni siapa power? Dia tak heran. Iblis ni paling dia takut dengan orang soleh. Orang soleh dia cukup takut. Nama dia tak ada dengar nama Rasulullah. Tuan-tuan. Ni hebat ni. Ulama-ulama hebatnya Rasulullah lah. Berbanyak selawat. Dalam hadis, menyebutkan apa kata Rasulullah. Ni hadis sahih. Pada hari Jumaat, siapa sebut nama aku satu kali, Allah ampunkan dosanya satu tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Baca sekali, Allah ampun satu tahun. Kalau baca 80 kali, 80 tahun. Tuan-tuan, kalau lepas subuh ke tak, sebut nama Rasulullah 100 kali. Paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 100 kali. Allah makbulkan, Allah tunaikan 100 hajat, 30 hajat di dunia, 70 hajat di negeri akhirat. Sebab tu lepas sembahyang subuh, jangan gopoh sangat. Kita ni selalu lepas subuh, kau cabut je kerja, terus cabut cari kerja. Sebab apa ni? Al-hulusi untuk al-mampusi. Pertama buka sejarah sahabat. Sahabat, kenapa sahabat ni lepas subuh dia tak balik rumah, mereka tunggu sampai isyrak? Sebab apa?
Sebab dia bimbang matahari akan terbit ke sebelah barat. Sebab itu dia tunggu sampai waktu isyrak. Sama juga ulama-ulama salafus salih, sebab dia tunggu lepas semayang subuh, habis wirid, habis baca Quran, habis amalan-amalan wirid, aurat tu, husnul khatimah tu, wirid-wirid husnul khatimah, dia baca Quran, baca Yasin, baca surah-surah yang lain, tunggu sambil masuk isyrak. Untuk apa? Dia bimbang matahari terbit sebelah barat. Kita peheran matahari terbit sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, tak heran. Kita bukan takut mati. Sebab apa manusia takut mati? Ya, sebab apa setengah orang kata pergi kubur bina? Siapa kata pergi kubur bina? Meh, ni sini. Siapa kata pergi kubur bina? Meh sini. Rasulullah kata pergi kubur ni sunnah, ingat mati. Ha. Pergi kubur dah apa? Pergi kubur ni kita ingat mati. Pergi kubur ni kita insaf. Kalau kita jumpa orang hidup, kita dapat apa? Kita dapat hal-hal keduniaan. Bila kita jumpa orang hidup, selalu sembang hal dunia. Itu yang sampai dalam masjid, dalam surah, sembang hal dunia. Tu. Bagi Maliki Hambali Hanafi, cerita hal dunia dalam masjid haram. Bagi Imam Asy-Syafi'i, hukumnya makruh. Belajar empat mazhab. Akhir zaman orang tak nak mengaji. Duduk rumah. Begitu mengaji pula, duduk jauh-jauh, duduk kat luar. Masuk alam. Mengaji duduk luar apa? Kalau tengok bola depan-depan, tengok wayang duduk depan, mengaji duduk jauh-jauh. Rugi. Siapa belajar duduk depan-depan, pahala sebesar gunung Uhud. Siapa belajar duduk jauh-jauh, pahala sebesar tai tak ni telur cicak. Rugi lah tuan-tuan. Nanti pada kat negeri akhirat lah, mereka baru merintih-rintih. Tu yang farji'na na'mal solihah inna mukinun. Orang dalam kubur, dalam kubur, nanti kita semua masuk dalam kubur. Tuan-tuan, dalam kubur, orang kapan kita masuk dalam kubur, orang tinggal kita duduk dalam tu, baring, tuan-tuan ingat baring saja. Nanti haus, malaikat hantar air. Nanti nak whatsapp ini, malaikat bagi telefon lah. Dalam kubur ni bukan macam dalam hotel. Dalam kubur ni bukan macam dalam pejabat. Dalam kubur ni bukan macam dalam kereta. Dalam kubur ni tempat yang menakutkan. Ni mata ni dirobek oleh cacing. Perut ni dirobek oleh ulat. Faham? Ada di antara yang tidak dirobek oleh ulat tubuh mereka dalam kubur, iaitu ulama-ulama akhirat, iaitu muazzin yang melakukan azan kerana Allah Ta'ala, orang yang buat kerja agama fi sabilillah, orang yang mati jalan Allah. Tuan-tuan, dalam kubur ni takut jangan main. Kubur ni 7 kaki, 3 kaki. Main doa kita semua dalam kubur. Hebat kau macam mana? Kau banyak duit, kau banyak bini, kau banyak tanah, duduk dalam kubur. Tuan-tuan lupa ke ada mak bapak dah meninggal? Ada abang dah meninggal? Lupa. Betul kena rajin pergi kubur. Tiap-tiap hari kemarin kena pergi kubur untuk apa? Dalam kitab menyebutkan, iaitu kenapa disuruh kita pergi ke kubur pada hari Jumaat, iaitu pada hari Jumaat ahli-ahli kubur mereka dekat dengan kubur mereka. Siapa pergi kubur pada hari Jumaat dapat pahala satu haji. Hari Jumaat pergi kubur lah. Untung tuan-tuan, kalau pergi kubur ingat mati, boleh nangis. Ingat tu, jangan minta apa-apa kat orang kubur. Saya kau mak, man datang ni, bodoh punya nak. Cakap orang nak mati apa? Orang nak mati lah. Doa untuk orang mati. Lepas tu kalau pergi kubur, bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Setahun dong kau datang, hari raya kau datang. Busuk punya nak. Datang tengok, datang jumpa mak setahun sekali. Apa punya nak? Ingat tu, jangan jadi Al-Qamah. Tahu Al-Qamah? Al-Qamah ni sahabat Nabi. Al-Qamah ni sahabat Nabi, semayang belakang Nabi. Dengar Nabi kuliah. Mati tak boleh nak mengucap, mula-mula tak boleh mengucap. Itu yang sahabat panggil Rasulullah, wahai baginda, Al-Qamah nak wafat, nak meninggal, tak boleh mengucap. Itu yang kata Rasulullah, wahai Umar, kau pergi panggil mak, tanya mak. Itu yang panggil mak. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Al-Qamah jawab, ada apa ni? Wahai ibu Al-Qamah, Al-Qamah sedang sakarat. Dia tak boleh mengucap la ilaha illallah. Diajarkan oleh sahabat tak boleh. Diajarkan oleh Rasulullah sendiri ajar pun tak boleh.
Tak boleh. Itu yang kata sahabat Sayyidina Umar, datanglah pergi tengok anak kau. Aku tak mau. Aku tak mau tengok. Itu jangan lawan mak. Ha. Itu yang kata Rasulullah, bagi tahu ke mak Al-Qamah, pada tahu datang, aku bakar Al-Qamah. Biar aku bakar dia dekat dunia daripada kena bakar api neraka Allah. Itu yang mak Al-Qamah letak. Ya. Itu yang kata Rasulullah, wahai ibu Al-Qamah, engkau halalkanlah makan minum anak-anak kau ni Al-Qamah ni, segala air susunya, segala apanya halalkanlah. Tak mau. Bangun ni dia marah. Dia kecil hati dengan Al-Qamah. Dia kata Rasulullah, kalau kau tak mau maafkan, wahai sahabat, ambil kayu-kayu, kita bakar Al-Qamah dekat dunia agar dia tidak kena bakar dengan api neraka Allah. Aduh. Itu yang sahabat nak ambil kayu nak bakar. Kata ibunya, ya Rasulullah, aku maafkan. Bila ibunya memaafkan, barulah Al-Qamah ni Rasulullah ajar, la ilaha illallah, baru boleh sebut la ilaha illallah. Itu yang tak lama dia punya roh nak keluar. Mati. Eh? Baik tu, jangan lawan mak. Ingat tuan-tuan, kalau mak tuan-tuan masih hidup, duduk kat kampung, kalau tuan-tuan makan sedap dekat KL ni, dekat Subang ni, mak kat kampung tak makan, belai belapis sampai tak payah, bumbung mak bocor, anak tu anak derhaka. Main lah tuan-tuan. Hati-hati lah. Anak derhaka ni tak masuk syurga. Rasulullah pun tak boleh bagi syafaat. Sama juga isteri derhaka, Rasulullah tak boleh bagi syafaat. Tuan-tuan, hati-hati lah. Kita mengaji buat bini. Tengok. Oh, sini orang perempuan seorang, yang lain pondai. Tuan-tuan, buka dalam kitab berhimah. Buka dalam kitab berhimah. Apabila suami itu boleh mengajar, wajib suami itu mengajar. Daripada Syekh Daud Al-Qatani, dinukil daripada Rasulullah. Beli kitab berhimah. Kitab kuning. Faham? Kalau suami itu tak boleh mengajar, maka suami itu kena cari guru agar isteri itu dapat belajar. Jikalah suami itu bodoh tak boleh mengajar, isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami menuntut ilmu fardu ain. Tak belajar orang kita memo. Sebab itu contoh dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Pilihlah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Itu dalam neraka ni. Dalam neraka ni ramai perempuan, 50 wanita seorang lelaki. Penduduk syurga ni yang paling lambat masuk lelaki. Jangan nak berangan lah tuan-tuan. Enggak tenang lah syurga. Enggak tenang lah syurga. Pergi haji lah juga. Pergi umrah lah juga. Rahimah lah juga. Jika lah orang di bawah jagaan kita tak solat, tak semayang, tak tutup aurat, nak melanggar hukum Allah. Orang yang kaki semayang, semayang kuat ke, dia ceramah ke apa, kalau dia biarkan ahli keluarganya melanggar hukum Allah, dia akan humban dulu ke dalam api neraka Allah. Tuan-tuan, ingat senang. Dunia makin lama dekat dengan yang malki yang mah. Baiklah, yang ketiga, itu yang sahabat tanya, wahai baginda, apa yang ketiga? Sebab apa dunia ni, gempa bumi bergoncang, musibah, macam-macam musibah. Kata Rasulullah, ramai umatku mereka sibuk dengan hiburan-hiburan. Maghrib-maghrib tengok TV. Maghrib-maghrib tengok drama. Tengok kedai mamak pula waktu malam. Malam-malam pula ramai orang pergi ambil wifi kedai mamak, duk main PUBG. Tengok dekat Masjid Surah, ada nampak mana kedai mamak orang tengok Quran berata-rata? Ada mana? Ada tuan-tuan. Ada pada bulan Ramadan je. Orang kafir ni jahat tuan-tuan. Orang kafir ni hiburan ialah, hiburan itu adalah senjata bagi orang kafir untuk memusnahkan umat Islam. Hiburan tu bah. Itu bila manusia umat Nabi Muhammad leka dengan hiburan, dia jauh dengan Al-Quran. Tak suka baca Quran, tak ikut Al-Quran, tak damping Al-Quran. Tuan-tuan tengok senarai ya? Siapa rajin baca Quran, jiwanya tenang. Siapa yang suka baca Quran, baca surah Al-Mulk setiap malam pula. Kuburnya bercahaya dan dia ada peguam dalam kubur. Al-Quran itu menjamin dia. Rajin baca Quran.
Jangan. Kita buka dalam hadis satu lagi. Hadis daripada Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Akhir zaman, Islam hanya tinggal nama. Nama hanya Islam. Tapi pakai seluar pendek. Dah tua nak mati lah. Pakai seluar pendek. Dah tua nak mati lah. Tak datang masjid. Dah tua nak mati lah. Cuma ambil sayang padu. Sayang sunat tak nak ambil. Tuan-tuan buka dalam kitab Fatimunyatu Musalli daripada Syedah Al-Fatani juga. Dalam tu cerita bab solat, rahsia rukuk, rahsia i'tidal, rahsia Fatihah, syarat qiyam, syarat takbir ihram dan segala. Sunat abad, sunat hayat adalah bulu-bulu perhiasan tubuh mereka. Lepas itu semayang sunat, jangan tak semayang. Yeah. Rasulullah sahabat pun semayang sunat. Wah, tuan-tuan kalau datang masjid, datang surau, jangan ambil wuduk akolah. Ambil wuduk daripada rumah. Ni hadis sahih. Siapa yang beruduk daripada rumah nak datang semayang fardu maghrib, memang dia datang nak semayang fardu berjemaah. Satu fardu Allah bagi satu pahala haji. Kalau daripada rumah datang pula ke surau masjid nak semayang sunat duha, memang nak semayang sunat duha, dapat satu pahala umrah. Umat Nabi lain tak dapat. Umat Rasulullah Bukan. Mama macam ni belajar ni pun. Duduk satu jam dapat pahala semayang 1,000 rakaat. Satu pendapat mengatakan lagi dapat pahala ibadat 1,000 tahun. Umat Nabi lain tak dapat. Tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Aku buat salah dengan Allah sekali. Allah pisahkan aku dengan isteri aku. Tu Nabi Adam diletak di negeri India. Siti Hawa diletak di Jeddah. Iblis dihantar di Basrah. Bukan kita dasar Ihud Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Dalam tu ada cerita bumi, ada cerita Nabi Adam, ada cerita Siti Hawa, ada cerita Iblis, ada cerita malaikat, ada cerita lapisan bumi. Kita duduk bumi pertama ni, ada lagi 6 lapisan bumi. Kenapa roh yang jahat, roh yang melanggar perintah Allah, bumi pertama tak terima? Kenapa? Sebab bumi pertama ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu bumi pertama tak terima, itu digodam, dihumban, diterajang oleh malaikat Allah di Arasy masuk bumi yang ketujuh. Terbuka dalam kitab, buka dalam hadis. Tu yang Nabi Adam cemburu. Dia kata apa? Aku buat dosa sekali, Allah lucutkan pakaian syurga tu. Lucut. Umat Nabi Muhammad, dia buat dosa dalam keadaan telanjang. Ada yang berzina, minum arak, pesta atau pesta ni. Tapi Allah tak lucutkan pakaiannya. Dia tetap berpakaian. Nampak? Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Itu yang semasa di padang mahsyar, malaikat Allah, nabi-nabi lain, rasul-rasul yang lain, mereka berdoa, di doa apa? Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Rasulullah doa dia lain. Apa Rasulullah doa? Ya Allah, ampunilah umatku, selamatkanlah umatku. Ini Rasulullah. Kita tuan-tuan kena banyak selawat. Sebab Nabi cakap dah, siapa tak suka ikut sunnah tu, siapa tak suka menyebut nama tu, siapa yang tak suka ikut perjuangan tu, nanti aku tak mau jumpa mereka dekat negeri akhirat. Tak mau jumpa. Rasulullah ni bukan macam YB tu kan. Ingat Rasulullah ni macam YB je. Rasulullah ni manusia yang ada mukjizat. Dalam satu ketika jarinya boleh keluar air, boleh dibuat beruduk, boleh dibuat minum oleh sahabat-sahabat, ratusan sahabat, ratusan tentera Islam. Ini Rasulullah. Sama juga kalau sahabat, ya, di antara sahabat semua ada karamah. Tengok Saidina Umar. Saidina Umar ni dia baca khutbah di masjid, didengar ratusan batu. Saidina Umar. Kalau Saidina Abu Bakar, dia punya jantung tu berdup. Ingat Allah satu meter. Terbuka dalam hadis. Saidina Abu Bakar ni dia takutkan Allah, dia cintakan Allah, jantung berdup. Kita berdup lah. Takut orang bini lah. Takut orang bini. Tengah main telefon, WhatsApp ngawek. Bini tengok.
Ni Tuhan bini, tahu Tuhan bini. Belajar kitab tauhid. Belajar kitab risalah tauhid. Itu bab malaikat pun kena belajar. Tuan-tuan, semasa kita hidup, pernah tak binatang masuk dalam hidung kena? Mana pernah? Pernah lipan masuk? Pernah binatang-binatang berbisa masuk? Kenapa tak masuk? Allah hantar malaikat mana-mana lubang rongga, Allah letak malaikat, dia jaga kita. Bukaklah kita tahu. Lepas tu bila kita mati, orang dah jadi, dah jadi jenazah, baru binatang masuk. Sayangnya Allah dengan kita. Sebab itu tentang malaikat, 10 malaikat tu, wajib beriman. Wajib kena tahu kerja apa. Tak tahu, tak beriman, berdosa. Siapa kata malaikat buat salah, jatuh murtad. Baiklah, baru masuk start bab hati, ya. Tuan-tuan jangan risau. 1 jam berhenti, pembayaran 1 jam sahaja, ya. Ni aku minta duit, aku tak minta duit. Tuan-tuan bagi aku ambil. Tak bagi sudah, elok bagi, bang, ya. Jangan bertuangkan duit. Ada duit, ada Allah. Tak ada duit, ada Allah. Allah tetap ada. Sabar dengan bini. Bini ada, ada Allah. Bini tak ada, ada Allah. Bini lari, jangan mengadu kat Facebook. Ni bini lari, tulis kat Facebook, tulis kat status. Assalamualaikum. Wahai kawan-kawan friend-friend Facebook, ada nampak bini I. Bini I tak ada rumah ni. Mengadu kat Facebook. Macam Facebook tu lah Tuhan, ya. Ngadu dengan Allah, faham? Kita ada Allah, tuan-tuan. Ngadu dengan Allah. Kan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kamu akan Allah, akan ingatan yang banyak-banyak. Ingat banyak-banyak dengan Allah ni, kena ingat banyak. Banyak-banyak ingat Allah, faham? Ya, siapa suka sebut kala Allah ni, nanti mati sebut Allah. Siapa suka sebut kala Allah, nanti dapat musibah apa-apa, tersepak batu pun sebut Allah. Ini bila tak sebut Allah, tak suka sebut kalam Allah, tak suka sebut banyak-banyak, itu sepak batu, tu mencangur tu. Tuan-tuan, tu bila duit hilang, marah. Bila orang yang selalu sebut Allah, dia balik kepada Allah, faham? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah itu yang maha menyaksi. Cukuplah Allah, faham? Ini macam ni, kuliah tak ada orang. Dia balik kepada Allah. Allah kata banyak itu tapi tuan-tuan lupa sejarah Nabi Nuh. Kenal Nabi Nuh? Siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh bukan Haji Nuh. Nabi Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh ni berdakwah 950 tahun. Fikir ya, dekat 1000 tahun tu. Pengikutnya cuma 84 orang. Satu pendapat mengatakan 83 orang. Pergi ya. Nabi Nuh. Tuan-tuan. Tikik ya. Itu yang Nabi Nuh buat kapal atas bukit tu. Itu yang kata pengikut Nabi Nuh yang melanggar perintah Allah. Dia kata bodoh Nuh ni. Bodoh Nuh ni. Ada dia buat kapal atas bukit. Orang buat tepi laut. Agar kapal atas bukit. Nak macam mana nak jalan kapal tu. Atas perintah Allah. Kena buat lah. Tuan-tuan. Nabi Nuh, Nabi Yunus, kena Nabi Yunus. Siapa Nabi Yunus? Itu Nabi Yunus, dia baca wirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dalam perut ikan Nun. Didengar oleh penduduk-penduduk langit, kata malaikat-malaikat Allah. Suara siapa tu? Kata malaikat Jibril, itulah suara kekasih Allah Nabi Yunus alaihi salam. Tu kata Allah dalam firman Allah dalam Al-Quran, apa kata Allah? Jikalah Yunus tidak menyebut nama aku dan tidak semayang dalam perut ikan Nun, maka dia tak akan keluar daripada perut ikan Nun, dan dia lama dalam perut ikan Nun. Ini kelebihan orang menyebutkan Allah, dia kelebihan orang semayang. Tolong buka lah bahasa solat. Anak umur 7 tahun, bapak wajib menyuruh anak itu sembahyang. Wajib suruh. Tapi kanak-kanak ni tak wajib semayang sebab dia belum akil balik, belum cukup umur 7 tahun. Bapak wajib cakap. Kalau tuan-tuan tak cakap, tuan-tuan dosa besar, bukan dosa kecil, sebab dia jatuh hukum wajib. Tapi selalu tentang makan lah sebut. Nak makan, jangan tak makan. Semayang dia tekan kan, umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia tak semayang, tapi 7 tahun kita wajib suruh. Tapi dia tak wajib semayang.
sebab dia belum akil balik, dia belum cukup umur. Bila 10 tahun tak semayang, Rasulullah kata rotan besar ni di tapak kaki. Kalau besar ni tak semayang, hampak macam elektrik. Tuan-tuan ni, entah. Fikirlah. Semayang jangan main, semayang ni, semayang kena belajar. Dalam hadis sebut sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Angkat tangan ada syarat dia. Rukuk ada syarat dia. I'tidal ada syarat dia. Fatihah ada syarat dia. Semua ada. Betul kena mengaji sampai mati, Jangan jadi jahil muraqab. Jahil basit ni dia bodoh, dia mengaku dia bodoh, jahil basit. Kalau jahil muraqab dia bodoh belagak macam orang bandar, anu jahil muraqab. Ni banyak orang jahil muraqab dalam Facebook ni. Ya, ni ustaz al-Facebooku, al-Gugulu, al-Wasafu, ya. Ha tu. Faham ya, suka condemn ustaz kat Facebook. Dia tak berani datang jumpa ustaz, ya. Ha tu condemn. Inilah dunia nak kiamat dah, dah dekat dengan yaumul qiyamah. Ya, ulama-ulama dihina, ulama-ulama dimaki, ulama-ulama tidak mendapat sambutan, ya. Ha. Dunia dekat dengan yaumul qiyamah, tuan-tuan, ya. Tuan kena siapa Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, dia kena rantai kaki tangan, diseret ke rumah pembesar negara, dia difitnah membawa ajaran Syiah. Imam Maliki kena tangkap masuk penjara, kena pukul sampai pecah belakang. Ya, Imam Hanafi tak silap aku kena racun. Ya. Ha, Imam Hanbali kena racun. Imam Hanafi kena penjara 17 tahun. Abu Yazid Al-Bustami kepada dah letak tempat pancung, orang nak pancung sebab dia menolak bab tentang bab Arab. Ni ulama-ulama terdahulu semua berani-berani tok kenali di Kelantan berperang dengan orang kufar empok, tuan-tuan. Ya, kita berkompromi dengan orang kafir. Makan kepada orang kafir. Nama dia Islam. Ya, bersunat makan kepada orang tak sunat. Bodoh tu orang. Ya. Orang kafir tuan-tuan. Nama pun kafir. Ha. Banyak ni kedai orang Islam. Kecuali darurah, darurah ke lain lah. Babi tak ada makan, babi. Tiba-tiba nak makan babi apa? Ustaz kami tak makan babi. Kuali tu dah goreng daging babi. Lepas tu buat mi kari. Ha. Ya, Allahu Rabbi, kencing pun tak basuh, berak pakai tisu. Allahu Rabbi. Orang Islam nak makan. Ingat tuan-tuan, dalam kitab tasawuf, utang buka aku bagi satu kitab, kitab Bidayatul Hidayah. Sesiapa yang banyak makan, maka gelap hati. Bila gelap hati, dia jauh dengan Allah. Itu kalau banyak makan. Kalau makan kedai orang kafir, pergi sendiri ya. Pergi sendiri ya. Ya. Kadang pakai tudung pegang kedai orang kafir. Ya, pakai kopiah menghenti dia orang tepi. Ya, memalukan orang Islam sendiri. Wah, ya. Tuan-tuan. Baiklah, masuk bab tentang hati. Bahagian hati, yang pertama hati sudur. Hati sudur ni tempat bagi ilmu. Ain lam mim waw ilmu. Kalau ain lam mim waw ilmu dikupaskan ain ilin. Lam latifun kelembutan, mim ma'rifatullah. Waw adalah waraq. Waw adalah waraq. Waw adalah waraq ilmu. Ini tentang ilmu. Aliyin, tempat yang tinggi. Ya, tempat yang hebat. Arash, tuan-tuan. Ya, azan. Okey. Azan kuat sikit bagi orang datang. Ya. Allah.
Ada pokok tauhid, ada pokok ilmu, ada pokok amal. Sini, racun tu dia dosa. Tuan belajar tasawuf, racun tu dia dosa. Racun tu akan makan pokok-pokok iman dalam ni. Tuan, ya. Ha, tengok Rasulullah apabila nak bertemu dengan Allah, dia belah dadanya, dicuci hatinya. Nampak, ya. Kita siapa belah dada, siapa cuci hati? Ulama ah, cuci dengan ilmu. Ya, masuk dengan zikir. Ya, masuk dengan zikir lah. Dia ada zikir dia. Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Hakim. Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Hakim. Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Hakim. Cuci jantung. Sama juga. Ini hadis sahih. Dan kalam daripada Habib Umar Al-Hafiz Al-Yamani daripada Hadramaut. Apa kata Habib Umar? Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang pagi-pagi menyebut Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan petang pun dia sebut Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, paling kurang 3 kali, paling banyak berapa banyak lagi bagus, maka Allah lapangkan hatinya, Allah lapangkan urusannya, mudah. Semua dimudahkan oleh Allah. Dan wirid ni siapa pula baca? Nabi Ibrahim pada ketika dia dibakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud ni, tuan-tuan, tuan-tuan tahu sejarah dia mati ni. Allah hantar nyamuk masuk dalam telinga ni. Dia ketuk kepala sampai pecah. Lepas tu jangan lawan Allah. Sekarang ramai orang lawan Allah. Ya, ada menteri lawan Allah, ada YB lawan Allah, ada orang biasa pun lawan Allah. Hukum Allah dia tentang lah. Ya? Ha, tunggu lah nanti. Allah hantar tentera dia, tahu lah. Allah tak bagi kencing juga lah tuan-tuan. Allah sekat kencing juga. Allah sekat kencing, tak boleh kencing, baru lah tahu. Ketika itu barulah Allah astagfirullah, baru lah dah. Ya? Tuan tengok lah kat hospital, berapa banyak orang tak boleh kencing. Tengok lah kat hospital, berapa banyak orang operate. Tengok kat hospital, berapa banyak orang belah, kena belah sini. Tuan-tuan. Ya? Ha, kita ni Allah bagi sihat.
Jangan jauh dengan Allah. Jangan lupa dengan Allah. Orang azan, dengar, tak ada uzur syarak, tak sakit, tak berok ke apa, datanglah semayang. Lepas semayang nak belah, belah. Yang penting semayang ni mahu. Wah, tuan-tuan. Tengok di Mekah, di Madinah. Azan kedainya tutup. Tengok sana kenapa kita semayang hebat, seronok, sedap semayang. Sana subhanallah bumi awliya. Sana orang semayang subuh, semayang maghrib, semayang zuhur, macam semayang Jumaat. Semayang Jumaat lebih hebat, lebih daripada semayang hari raya. Nampak? Kita semayang subuh, Allahu Rabbi. Ingatlah tuan-tuan, ya, makin lama manusia makin makin mereka melawan perintah Allah, mereka jauh dengan Allah, jauh dengan Allah, jauh dengan Allah. Siapa jauh dengan Allah, na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, sama juga menuntut ilmu. Tuan-tuan yang kali menuntut ilmu jangan jauh-jauh, faham? Jangan belagak sangat, faham? Blokak dalam hadis. Ini pada ketika Rasulullah tengah buat tazkirah, datang tiga orang sahabat. Ini bukan cerita dongeng, bekat dalam kitab, dalam hadis, dalam Sahih Muslim. Seorang sahabat duduk depan ni. Duduk depan ni. Senyum Rasulullah, senyum. Seorang sahabat, dia masuk, duduk jauh macam tu. Duduk lah. Rasulullah tengok. Jangan tentu ada semua orang cakap, Rasulullah ni dia ceramah lembut. Tentang buka hadis, Rasulullah baca khutbah. Ni ni, nampak ni. Ha. Sahabat yang lembut, Sayyidina Abu Bakar. Sahabat yang garang, Sayyidina Umar. Panggil Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar hidup sekarang ni, panggil dia tangan buat tazkirah. Tengok dia sepak orang tuan-tuan mengaji jauh. Ha. Sembayang tarik pergi pedang, tengok tak? Umar. Itu yang seorang sahabat, dia masuk. Dia balik. Habis tazkirah, Rasulullah panggil sahabat. Kau duduk ya, duduk ya. Kau nampak dah tiga orang sahabat. Bila aku tengah buat tazkirah, seorang sahabat duduk kat depan. Apa kelebihan dia duduk kat depan? Dia tak malu menuntut ilmu Allah. Allah tak malu bagi dia ilmu. Nampak? Seorang sahabat duduk, apa kata Rasulullah? Dia malu nak menuntut ilmu, duduk jauh-jauh, tak suka duduk dengan orang alim, orang soleh, dengan ulama. Dia malu. Allah malu nak bagi dia ilmu. Malu. Yang seorang nampak dia balik, dia berpaling daripada majlis ilmu nanti kat negeri akhirat. Allah tak mau jumpa dia. Ingat tu. Ya, dan kali ada majlis ilmu, ustaz mana-mana datang, duduk depan. Kalau bab tentang kematian pula, di antara orang kalau belajar-belajar sandar-sandar kat dinding gini, itu tanda-tanda nak mati dah. Sebab malaikat maut ni dia datang jumpa kita, dia tinggalkan empat tanda. Satu, dia rabunkan mata. Siapa dah pakai cermin mata tu, standby lah dekat mati lah. Yang kedua, gigi tak ada. Ni bukan aku cakap ni, tuan-tuan. Ulama' aku tahu ni. Siapa gigi dah luruh, dah tak ada gigi, dah sumpit ke, dah pakai gigi palsu, itu gigi penuh gigi palsu, tipu lah. Hati yang kejap selfie, kejap selfie, kejap selfie, betul edit. Hidung kembang, duk edit bagi mancung. Ni zaman sekarang zaman penipuan. Zaman penipuan. Yang ketiga, mereka mau jumpa kita tinggal tanda lagi. Dia putihkan bulu-bulu. Siapa dah putih bulu, sembah lah. Tak payah nak simpan-simpan duit lagi. Simpan duit pergi umrah, pergi haji boleh lah. Tak payah nak bagangan, nak besar rumah, nak beli kereta, nak bagangan, nak beli tanah, nak bagangan, nak dekat mati lah. Dekat mati lah. Umat Nabi Muhammad umur tak panjang. Rasulullah kata apa? Umat Nabi ku umurnya 60 hingga 70. Kalau 90 lebih tu lagi dekat mati. Lagi dekat mati. Hati-hati lah. Ni Rasulullah bagi tahu. Rasulullah ni dia sidik, dia bukan kazib. Sidik. Siapa tahu hari ni dia hidup sampai pagi? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu dia hidup sampai pukul 9? Siapa tahu? Semua orang tahu. Ni hadis kata Rasulullah, dua perkara aku tak tahu, umat pun tak tahu. Di mana mereka dilahirkan dan di mana mereka dimatikan. Siapa tahu kita mati kat mana? Adakah mati dalam api? Adakah mati dalam air? Adakah mati atas udara? Kita tak tahu. Yang keempat, malaikat maut tinggalkan tanda lagi. Dia sakitkan tulang-tulang belakang. Itu yang mengenai sandar dinding, sakit tulang. Tunggu masa, stand by.
Tuan-tuan buka dalam hadis kursi pula. Apa kelebihan orang sakit? Apa kelebihan? Ini yang malaikat Jibril jumpa Rasulullah. Kata malaikat Jibril, wahai baginda, Allah ni sayangkan hambanya, sebelum dia nak ambil nyawa, dia bagi sakit dulu. Rasulullah tanya, kenapa? Sebab sesiapa yang mendapat sakit, umurnya makin tua, makin meningkat umur, dia mendapat sakit. Nanti masa nak sakaratul maut, Allah ringankan sakit matinya. Lepas tu dapat sakit, sebut alhamdulillah. Tapi minta sakit tak boleh harap. Bah. Lepas tu dapat sakit jangan mengungut. Kena Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit 18 tahun. Haji Ayub sakit 23 hari nak mati lah. 23 hari. 18 tahun kita kena sakit gigi, Allah. 18 tahun Nabi Ayub sakit, matahari masuk dalam rumah, tembus belakang. Ulat jatuh. Tu kata isterinya, wahai Nabi Ayub, wahai Nabi Allah, mintalah doa dengan Allah, kau kan kekasih Allah. Dia malu, apa kata dia, aku malu nak minta sembuh. Umur aku Allah bagi sihat 80 tahun. Sakit baru 18 tahun. Nampak? Kekasih Allah. Wah, itulah kisah lintah dan lebah. Wah, ya? Ha. Ada duit beli madu, minum madu. Nak kuat suami isteri, minum madu makan dengan bawang. Ya, bawang tu ambil, beli bawang putih. Ha, ni kan sempat pergi kedai beli bawang putih ya. Ya, beli banyak, sikit je. Beli 5 ketai kecil-kecil je. Balik bakar. Ya, dah bakar, dah hangit, masuk dalam cawan, masuk madu 3 sudu, rendam 3 jam. Nanti nak Power Rangers dengan rumah. Ya. Dah 3 jam, contoh rendam pukul 7 ni, 7, 8, 9. Pukul 10 makan. Pukul 10 makan, ha, jangan bersama ni. Biar 1 jam tu. Jangan gelojoh kan. Ya. Yo sejam. Tengok nanti Power Rangers ni tuan-tuan. Ya. Tak payah makan ubat kuat jauh-jauh tepi jalan tu. Tuan-tuan duk masuk daging biawak ke daging babi ke, lah, ya. Ha, makan ikut sunnah, ha, faham ya? Ha, tuan-tuan. Madu lebah tu ubat. Batuk tak henti-henti. Ambil dengan limau, perah minum. Lah, ya. Ha, mata kaget titik dengan madu lebah, pancuh air titik. Kelebihan madu lebah, lah, ya. Tapi jangan masuk dalam betul air. Masuk dalam betul air dah tak ada khasiat lah. Ya, madu yang tuan-tuan beli itu bawa balik rumah, bini tak marah, itu bukan asli. Yang betul-betul madu berpoligami, ha, tu bini marah. Wah, ya. Ha, tu. Lepas tu bini ni kalau suami balik rumah, dia tak boleh tanya suami lagi mana, tak boleh. Abang lagi mana? Abang lagi mana? Abang buat apa? Dia kena tanya, suami, abang nak apa? Tu. Tuan-tuan balik, pernah lah bini tanya, abang nak apa? Nah. Baby nak apa? Baby nak apa? Nah. Dengan sayang baby yang marah panggil babi ya. Ha. Ya, ya. Ingat dulu tuan-tuan, kalau masjid surau orang tak mau datang lah, nanti babi dia datang. Tengok dulu lupa depan jarah tu, babi masuk masjid. Ha. Sebab apa? Orang dah tak suka pergi masjid. Allah hantar babi. Ha, ingat tu. Ya. Ha, tuan. Hari zaman besok orang Islam makan babi lah. Sebab apa? Dah mula-mula makan kedai orang kafir tu, mula-mula makan kepau, mula-mula betul tu makan mie kari ya. Ha, nanti lama-lama cuba babi dah pula ya. Ha, tengok nanti akhir zaman kita tengok lah ya. Ha, ulama-ulama yang berani ni makin nama Allah wafatkan, Allah matikan, Allah wafatkan tentu, ya. Ha. Ulama akhirat ni mati cepat. Ulama yang berani berkata benar, ja al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Ulama berani berkata benar ni ya, Allah wafatkan cepat, Allah matikan cepat. Yang tinggal ni ulama usuk, ulama yang jahat, ulama yang cakap dia tak buat ya, ulama yang ceramah menetapkan harga pembayaran. Boleh 1 jam panggil aku, boleh 2000, 3000, 4000. Belum masuk TV, masuk TV 5000. Tuan-tuan ya. Ha, kadang dia punya PA bini, kok bini PA. Orang nak telefon, "Assalamualaikum." "Aku salam." "Siapa ni?" "PA ya, PA." "Eh, PA perempuan." "Ya, PA ni, sang hujang ni." "Ah, nak jemput ustaz macam mana pembayaran?" "Oh, tengok pada kilometer, tengok hujan. Kalau hujan lebat, mahal."
Cantik muka kau, eh? Ha, ada hadis tuan-tuan yang boleh menetapkan pembayaran dalam kitab fiqh, iaitu penceramah motivasi. Kalau dia mengajar bab hukum Allah, maka tak boleh tetapkan bayaran. Hukumnya haram. Buka dalam hadis ni berlaku pada zaman Rasulullah. Seorang sahabat pergi rumah Fulan bin Fulan, dia baca doa, bukan doa apa pun, baca Fatihah ya. Lepas baca Fatihah, sahabat ni bagi kambing seekor. Bagi kambing seekor, dia jumpa sahabat nak ajak makan sembelih. Kata sahabat, jangan potong dulu. Tanya Rasulullah dulu. Tu tanya Rasulullah. Wahai baginda, kami pergi rumah Fulan bin Fulan, baca doa, baca Fatihah ya. Tu kenapa? Kami dapat kambing, kau minta dia bagi. Dia bagi, ha, dia bagi halal, kau minta haram. Ha, nampak? Ni ayat Allah. Ha? Eh? Ha. Tapi setengah masjid surau pula ambil kesempatan. Mentang-mentang ustaz tak letak harga bayaran, kau suka dia bagi. Eh? Ha, ustaz dekat boleh 50, ustaz jauh boleh 50. Boleh bapak dia. Eh? Ha, duit masjid banyak, duit surau banyak, orang nak serkoh. Tuan-tuan fikir ya? Eh? Ha, ingat tu? Duit masjid, duit surau haram dia berkuat, tak boleh haram. Bila orang dah serkoh, kena alih cepat. Tambah bila beku di bank, duit ni beranak, jadi riba. Tanggung masuk. Pak. Ingat senang tuan-tuan. Ini yang Rasulullah masuk Isra' al-Mi'raj. Semasa Isra' al-Mi'raj, dia nampak seorang makhluk, seorang hamba Allah, memikul satu bebanan. Dah pikul satu bebanan, dia pikul lagi. Rasul tanya malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa? Itulah umat engkau, mereka dah menerima amanah, tetapi dia tak boleh menjalankan amanah, dia pikul lagi amanah. Ingat tu, amanah ni berat. Kalau nama dekat surau kat masjid, AJK masjid surau, kalau dia tak datang, tanggung masuk kat akhirat. Ya? Ha, jangan berebut nak jadi jawatan, susah ada jawatan ni. Ha. Ya? Susah ada jawatan, jadi ketua kampung lagi susah, jadi YB lagi susah. Kalau dia menjadi YB, jadi ketua kampung, orang kampung, Korea kampung tu tak makan, dia tanggung kat negeri akhirat. Orang dalam kampung Korea tu tak semayang, dia jawab, kena jawab dengan Allah dekat negeri akhirat. Kalau orang dalam kampung tu tak datang minum, dia jawab kat negeri akhirat dengan Allah. Kalau dekat kampung Korea tu ada pesta hiburan yang melalaikan, sampai orang tak semayang, bergaduh-gaduh, dia tanggung kat negeri akhirat. Enggak senang jadi ketua tu kan, jangan nak berebut jadi ketua. Bah. Sama imam, imam pun susah. Tentu imam. Kadang sungai imam, jadi imam kau suka dia nak baca panjang-panjang. Belakang makmum nak terberak. Belakang ada orang sakit. Mak, nak panjang-panjang, kena semayang seorang. Wah. Ini kena belajar buat imam dan makmum. Wah. Eh? Imam, sunat suara dikuatkan. Makmum, makruh dikuatkan. Jatuh haram kalau kuat suara, mengganggu orang solat, jatuh haram. Ha, itu kena mengaji. Ya? Faham? Mengaji buat solat. Eh? Ha, tu. Ni baru satu pun tak, ya? Baru hati surur, ya? Ha, surur hati yang hadir kepada Allah, ya? Ha, tuan-tuan jangan risau, ya? Satu jam aku berhenti, ha, bagi peluang orang datang lambat, ya? Ngaji tak lambat, bila kedori tak lambat, habis ya, lauk. Faham, ya? Ni lauk ni, ilmu ni lauk. Faham? Tuan-tuan tengok orang dulu-dulu mengaji macam mana, dengan tok guru macam mana orang dulu. Faham, ya? Orang dulu hidup berkat. Kenapa? Tuan-tuan tengok sini. Kenapa kita, ya, adik-beradik kita, kenapa berjaya? So, sebab mak bapak kita train dengan agama. Tuan-tuan lupa. Bapak kita train apa? Sembahyang jangan tinggal. Nampak? Sembahyang subuh tak bangun. Oh, kena dah. Sekarang, kita train anak kita mana? Jangan lupa dah sampai sekolah selfie kat bapak, eh. Nampak. Ha, nampak. Jangan lupa nanti sekolah Pak Anton ni tak makan cakap bapak, eh. Ha, tuan-tuan tengok mak Imam Ismail, kena mak Imam Ismail. Mak Imam Ismail ni, Imam Ismail ni belajar di negeri Baghdad. Dia belajar dengan Imam Malik, sambil Imam Malik cakap apa? Wahai Ahmad bin Idris, engkau pergi hijrah, pergi mengaji untuk guru lain. Ilmu aku habis, kau ambil, habis ilmu aku habis. Nampak, hebat Imam Ismail. Itu dia nak pergi mengaji, cakap dengan mak. Mak cakap apa? Wahai Ahmad bin Idris, engkau pergi mengaji, ingat pesan aku. Dua je pesan dengan kau. Pertama, balik jangan bawa dunia. Kedua, tak jumpa dekat dunia, kita jumpa dekat negeri akhirat. Awak lah. Kita kalau anak pergi mengaji je apa? Ada ayat tu? Tak jumpa mak, jumpa kat akhirat, eh? Ada? Mampu, eh? Ni lah mak orang alim, faham? Itu yang Imam Ismail dia balik, dia bawa dunia.
bukan bawa dengan sebab apa, dia nak balik sebab pada satu hari anak murid Imam Syafi'i ni ngajar di Masjidil Haram. Kata anak murid dia, kalam Ahmad bin Idris, kalam Ahmad bin Idris. Mak Imam Syafi'i dengar, itu kalam anak aku. Dia jumpa datuk guru saja. Kau ni siapa? Aku ni anak murid Ahmad bin Idris Imam Syafi'i. Oh, kau bagi tahu dengan dia, sampai salam dengan dia, bagi tahu dengan dia aku suruh dia balik. Bok, mak suruh balik, boleh balik. Itu yang bila dapat khabar mak dia suruh balik, dia cakap dengan orang negeri Badak, anak murid dia, aku nak balik lah, mak aku suruh balik. Anak murid bagi unta, bagi macam-macam, 300 ekor unta dengan duit, dengan apa. Tengok ulama' tuan-tuan, ulama' buat kerja agama, tengok dunia datang, kerja akhirat dunia datang tuan-tuan. Saya mikir ya, orang yang cari dunia, dunia tak ke mana, akhirat melepas. Wah, tuan-tuan, pergi ya. Itu yang dia nak balik ke rumah, anak murid bagi unta, bagi itu. Itu yang dia balik buat dunia. Sampai di sepadan Mekah, hantar wakil, hantar kat rumah, cakap dengan kau tolong bagi tahu mak aku, kata aku nak sampai rumah. Itu bagi salam dengan mak dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau siapa? Aku ni wakil Ahmad Majlis Imam Syafi'i nak balik lah. Anak aku nak balik lah. Anak aku buat apa? Dia bawa unta banyak, bawa duit banyak. Kau bagi tahu dengan anak aku, aku tak bagi dia balik. Kalau nak balik rumah anak, dia kena infak unta-untanya pada jalan Allah. Aku tak mau dia bawa balik dunia. Dia sedekahkan semua untung-untungnya pada pakir miskin di sepadan Mekah. Kita kalau nak belajar dengan kami, cakap lah. Jangan lupa buat coklat. Inilah imam-imam Imam Syafi'i. Warak. Sama juga mak imam, mak Nabi Allah, mak Nabi Sulaiman alaihissalam. Mak Nabi Sulaiman juga apa? Wahai anakku, engkau malam-malam jangan banyak tidur. Kalau kau banyak tidur, kau jadi fakir dekat negeri akhirat. Miskin dekat negeri akhirat. Kita banyak tidur. Khotib baca khutbah, tidur. Ustaz mengajar, tidur. Ya, semua tidur. Dalam jamban tak tidur, tuan-tuan. Ustaz baca ceramah tidur. Khotib baca khutbah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau masjid tidur. Khutbah kedua dia bangun. Pandai orang ni. Kalau aku baca khutbah, aku baling tongkat ni. Ingat tu, khotib baca khutbah, haram main handphone. Khotib baca khutbah, haram makan pisang. Khotib baca khutbah, meniaga. Khotib dengan baca khutbah, meniaga depan masjid ni, dia wajib Jumaat, kata dia, akad jual beli tak sah. Sebab dia wajib dengar khotib baca khutbah. Kalau yang jual tu orang perempuan, maka sah. Sebab dia tak wajib Jumaat, kata dia. Jadi ya, faham ya? Kadang khotib dia baca khutbah, dia jual cendol je. Cendol. Ingat tu, tuan-tuan, dunia nak kiamat lah. Kenapa semayang Jumaat 2 rakaat? Dia diganti dengan 2 khutbah. Kena faham lah. Lepas tu semayang Zuhur 4 rakaat. Faham? Tu diganti dengan 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua tak boleh panjang. Panjang batal khutbah. Belajar buat tuntas solat 4 mazhab. Situ ada cerita buat khutbah. Faham ya? Tu. Kee. Tadi hati sudut. Mungkin sampai dua je kot. Ya. Yang kedua, hati fawaid. Itu hati berfaedah, tempat bagi Islam. Kalau nak kupas Islam, alif, sim, lam, alif, mim, Islam. Alif, Allah, sim, selamat. Lam, alif, latifun. Mim adalah ma'rifatullah. Itu tentang Islam. Apa makna Islam? Islam ni maknanya menurut akan perintah. Ini makna Islam. Itu yang mereka semasa dekat kita ni tuan-tuan, semasa belum turun dekat bumi, sebelum kita keluar dekat bumi, sebelum keluar daripada rahim ibu, orang kafir, orang Islam, munafik ke orang fasik ke, sebelum mereka kafir, sebelum mereka fasik, sebelum mereka munafik, mereka semasa di alam arwah tu yang Allah tanya, alastu bi rabbikum, ya, benar tak aku ni Tuhan kamu? 3 kali Allah tanya. Maka mereka jawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Ya, lepas tu kita tak boleh tipu Allah sebab kita dah berjanji dengan Allah. Faham ya? Tak boleh tipu Allah kan? Faham ya? Sama dengan bini tak boleh tipu, ya? Kadang dengan bini tipu. Dengan bini ni, suami ni kena cakap satu dalam rumah. Ya? Bini cakap apa? Iya. Abang tadi mengaji ada makan ke? Ada makan tak makan? Iya dia. Boleh lambat? Ya. Tu telefon bunyi ada makwa lain ke? Ya.
Berani dengan mini, berani. Misal minta duk kubur, tak berani mini. Malam ni ikut aku. Ya, semalam aku dah ajak dah orang masjid kampung Jawa. Tuan-tuan kena ikut. Kalau tuan-tuan cinta Rasulullah, tuan-tuan kena ikut dengan ni. Apa tak ikut, tak cinta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kukuatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku. Sahaja aku. Allah aku ajak ni ingat pun. Sahaja aku. Ingin berpoligami. Orang budak kan? Orang tua. Ingin berpoligami. Mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Ta'ala. Ah, ajak niat pun takut. Macam mana nikah? Allahu Rabbi, ajak niat. Eh, bukan nikah pun. Niat pun dapat pahala dah. Benar. Bukan bini kot. Allahu Rabbi, ajak niat je bukan ajak nikah pun. Nampak? Mana-mana iman tu. Ah, ya, tuan-tuan. Belum nikah nikah mampus eh tuan-tuan. Ajak niat je. Niat mana? Apa lagi? Inam al-amal lebih niat. Bah, dah tak berhenti lah sikit. Hati bawa tempat bagi Islam. Jadi zikir dia. La ilaha illallah. 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 Itu zikir kita kuat. Kena goyang tubuh. Sebut kalam Allah ni, asal hukum dia harus belajar kitab tasawuf. Bila dia sebut nama Allah, jiwa dia tenang. Ya, jiwa dia tenang, masalah selesai, jatuh sunat. Bila dia sebut nama Allah, dia boleh mengawal sifat marah ni. Saya, kalau tidak dia boleh akan pukul orang, pukul bini, bunuh orang, maki orang, jatuh wajib menyebut kalam Allah. Wah. Ya, tapi tu kena banyak zikirlah. Paling kurang la ilaha illallah 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 300 paling kurang ni iman orang awam. Imam orang khawas satu hari ribu-ribu. Iman orang khawasul khawas ini bukan iman orang, bukan orang biasa, ni para nabi para rasul. Wah, eh? Ni derajat-derajat iman. Kalau iman derajat iman ni, iman para nabi, para rasul, iman dia naik. Ya, iman para malaikat steady je. Ya. Iman selain daripada nabi dan rasul, ya, kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Macam kita lah. Ya. Kejap pakai serban, kejap pakai topi keledar. Kejap bersugi. Kejap tukar rokok. Dia bekoh pakai serban. Balik Kuala Lumpur, pakai topi keledar. Iman ni bertempat, turun naik, turun naik. Kalau iman iblis, turun, jatuh, makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Itu iman iblis. Siapa makin teruk, makin teruk, makin teruk, makin teruk, makin jauh dengan Islam, jauh agama, jauh dengan Allah, jauh dengan Rasul. Cucu iblis. Pengikut iblis. Pengikut iblis ni ramai. Sama tentera Dajjal. Tentera Imam Mahdi dan tentera Dajjal. Tok baru-baru ni ada mana punya mamat, dia kata Dajjal ni handsome. Itu yang ramai orang perempuan suka ikut Dajjal. Ni bongok ni ustaz lah, eh. Belajarlah kita hadis. Dajjal ni huduh, bongkok. Mata ni dua, bukan satu, dua. Satu terjodol macam buah anggur. Dajjal ni, dia dah hidup pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Dia digelar minal munzarin, makhluk Allah yang panjang umur. Tunggu nanti Dajjal keluar. Sama juga binatang dabah. Bekat dalam hadis, binatang dabah dia keluar di Mekah. Tempat tuan-tuan duk jalan sa'i tu. Binatang dabbatul ard. Dia akan keluar buat tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Binatang dabah. Ini hati fawaid. Siapa beramal dengan zikir ni, tubuhnya kuat dengan agama. Kuat. Ceramah-ceramah pun orang marah dia steady. Orang tak bagi dia minyak dia steady. Orang maki dia steady. Ni dia kuat agama, dia beramal dengan amalan-amalan. Lagu itu tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan mengaji dengan ustaz, dengan tok guru mana, kalau tuan-tuan belajar, tangkap ni, tangkap, pok, tangkap. Pok, tangkap. Ustaz ni beramal. Ya. Atau balik rumah kan baru terfikir. Betul lah ustaz tu cakap. Ustaz ni beramal. Dia ada roh
dia ada karun. Itu tuan-tuan nak belajar, carilah guru yang mursyid. Apa itu mursyid? Guru yang beramal dengan ilmunya, orang yang mahir tentang ilmunya. Guru yang mursyid ni ada tak ada akhir zaman? Masih ada, masih ada lagi, tapi kita kena cari dia. Ni guru mursyid. Dia cakap dia buat semayang malam, dia semayang malam. Sedekah, dia sedekah. Zikir, dia tak tinggal zikir. Selawat, tak tinggal selawat. Quran, dia tiap malam tak tinggal baca Quran. Ini guru yang beramal dengan amalan-amalan. Itu lagi seminit dua pun nak berhenti. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Siapa tahan, tunggu. Tak tahan, belak. Ini kerja agama, majlis ilmu ni. Majlis ilmu ni besar sangat pahala. Besar sangat. Tuan-tuan cari dunia, daripada pukul 8 balik pukul 6, pukul 5, berapa jam? Menuntut ilmu ni 1 jam lebih sikit je. Tapi pahalanya, dunia dan isinya. Sekarang tak nampak tu bila kita mati. Lepas ni aku tutup. Ni baru kita tutup. Bila tuan-tuan kita nak mati, kita orang nak mati ni semua mata tengah atas. Ini bukan cerita dongeng. Kita semua akan rasa. Tu tuan-tuan tengok orang insiden. Orang insiden. Dalam bagian perubatan bukan Islam, dia kata kalau orang minta air kena bagi. Accident. Jangan bagi, nanti takut rusuh pecah. Tapi dalam kitab fiqh bab jenazah mengatakan bila orang tengah sakaratul maut, dia minta air kena bagi cepat. Sebab kalau tak bagi air pada ketika itu, iblis syaitan dia bawa air. Dia bawa air, orang yang duduk sebelah duduk mengajak talqin, duduk mengajak la ilaha illallah, dia tak nampak iblis duduk sebelah. Entah. Iblis bawa air. Iblis dia bawa air, dia datang menyerupai siapa? Tengoklah kalau kita dekat dengan mak kita, dia menyerupai mak kita. Dekat dengan mak bapak kita, menyerupai bapak kita. Sebab kita belum mati, dah mati besok. Bila tengah sakarat, tuan-tuan kita semua pasti akan rasa. Itu yang bila orang nak mati, dia punya perut ni berombak. Dia sampai sini, kalau roh ni masuk kat sini, pintu taubat masih buka. Bila sampai sini je roh, pintu taubat tutup lah. Ingat tuan-tuan, pintu taubat tutup dengan dua jalan. Roh sampai sini, sampai qalqalah, sebelum matahari terbit ke sebelah barat. Ingatlah, baru ni kita didatangi oleh jerbu di Indonesia, sampai pukul 11 tengah hari macam malam. Itu baru jerbu, belum lagi duhon yang asap benar-benar keluar daripada bumi. Itu yang ulama bagi tahu, kalau keluarlah asap 3 hari 3 malam, tak ada siang 3 hari tu, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Tak usah pergi kerja lah. Kalau 2 hari tu tak keluar matahari dah tuan-tuan, tak usah pergi kerja lah. Duduk tikus sejadah, ambil uduk, qada' sembahyang cepat. Minta ampun dengan Allah cepat. Bila dah 3 hari, terbit matahari selamat tak? Siapa sembahyang, Allah tak terima. Siapa buka aurat, minta ampun, Allah tak terima. Bagi surah masjid, sujud lah, Allah tak terima. Ingat. Dunia dah dekat dengan yaumul qiyamah. Tuan-tuan tahu matahari kenapa terbenam? Dia kenapa duduk? Bukan duduk bawah laut, dia duduk bawah arasy. Dia buat apa? Dia zikir. Itu yang bila dalam masa 3 hari dia tidak mendapat arahan daripada Allah. Itu yang tiba-tiba timbul engkau. Timbul sebelah barat. Ingat tuan-tuan, ni kita makin lama dekat dengan mati, kumpul amal soleh. Kumpul amal soleh, sebab yang boleh selamat kita dalam kubur amal soleh. Amal soleh yang boleh selamat. Baiklah, aku rasa nak tutup. Dari sebelum aku tutup, tuan-tuan. Lagi satu, aku nak ada bawa ni ubat mata, ruqyah. Dan ada bawa minyak ruqyah. Tapi sebelum tentang bawa ruqyah, aku nak cerita tentang janggut. Siapa ada janggut, jangan potong-potong. Haji potong, rugi. Ni tak ada janggut, lagi rugi. Macam haji bagus, panjang. Apa kelebihan janggut? Tapi kalau jenis tak ada bulu, tak macam mana? Apa kelebihan janggut? Buka dalam bab perubatan Islam, hujung janggut ni, bulu ni ada ubat. Kalau tuan-tuan sakit perut, ambil ni janggut, isap. Hilang sakit perut. Kalau pengerusi sakit perut,
Tok Siak ada janggut. Pengerusi Isak janggut Tok Siak. Tapi ujungnya jangan kulum semua. Ujung. Kalau bini tuan-tuan ada darah hit, ada segugut, suruh dia main-mainkan janggut ni. Main. Teratur darah hit dia. Bukan aku bohong. Bini aku ikut. Tanya bini aku. Ni buat perubatan dalam Islam. Lepas tu janggut ni jangan dipotong-potong, jangan dibuang-buang. Sebab Nabi cakap dah. Ya, satu lai janggut, malaikat bergantung sampai orang dia mati. Apa kerja dia? Dia berzikir. Tuan-tuan, dia berzikir. Umat Nabi lain tak dapat. Umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, satu lai, satu malaikat. Okey ya. Macam haji, berapa ribu. Ya. Tapi bela janggut, kena ikut sunnah. Jangan bela janggut, niat ikut kebenaran. Ya, ikut sunnah Rasulullah. Baiklah, sebelum aku tutup. Aku dah bawa ubat mata ruqyah. Untuk rabun jauh, rabun dekat. Ini ubat mata dah dimasuk ayat Quran. Alhamdulillah, ramai orang minta ubat ni. Ya, ramai orang minta pus ubat ni. Kalau kita punya mata ni, tuan-tuan, urat mata, saluran darah, saluran daging ni, tempatnya jin, syaitan, iblis ni duduk jalan dalam ni. Itu yang mata kita tak suka baca Quran, tak suka tengok kitab, tak suka dengan ulama. Tuan-tuan ambil ubat mata ni, baca selawat titik. Tak dimasukkan pengawet apa-apa pun. Cuma masuk ayat Quran. Nanti mata tuan-tuan pasti pedih. Yeah? Nanti tuan tengok sendiri. Tuan-tuan buat kereta pun terang. Tengok kitab pun suka. Ada dekat luar. Yeah? Boleh untuk selaput mata pun boleh. Tuan-tuan titik baca selawat. Selawat. Yeah? Kadang sakit mata. Itu salah satunya adalah rasdung. Titik dengan ni. Dah dibaca ayat ruqyah. Yang baca ni ulama' yang hebat. Ulama' tasawuf. Tuan-tuan boleh ambil kat luar. Ambil ya, jangan tak ambil. Dan ambil ya. Ambil ya. Yang kedua, ada bawa minyak daun bidara. Orang duk mandikan jenazah, minyak ni. Ya, campur minyak zaitun, campur minyak abatus sauda. Kalau tuan-tuan bini ada mengandung, sapu dekat betis dengan bawah tapak kaki. Kalau belum, kalau dah 9 bulan, sapu dekat perut. Ni dah dia baca ayat selusuh. Kalau masuk hutan, tuan-tuan ada masuk kem, geng-geng Pajero ke apa, budak-budak masuk kem, ambil minyak ni, baca selawat, sapu ya. Dia menghindari daripada makhluk-makhluk halus dan binatang berbisa. Kalau kena ketip lipan pun dia berdarah. Kelebihan ni dah baca ayat-ayat ruqyah. Dan boleh untuk bawasir. Kalau contohnya ada bawasir atau kencing malam budak-budak, sapu bawah hari-hari, sapu kat punggung. Minyak jangan sapu dengan botol, termasuk botol ya. Sapu kat sini, sapu tuan-tuan ya. Banyak lagi untuk resedung, untuk kembung semua ni. Kalau keluarga ada kena strok, ambil minyak ni, sapu, baca selawat syifa. Sapu tolak ke bawah. Alhamdulillah ada seorang sahabat di Terengganu, bapaknya kena angin ahmar. Dah boleh berjalan dah. Ya. Nanti boleh ambil. Ambil eh. Ya. Lambat habis dengan sikit eh. Yang kedua ni, minyak kasri kijang. Satu orang viral dalam Facebook. Ya, ini memang betul asli, dia ada baca ayat ruqyah. Kalau dalam rumah banyak cicak, tuan tengok. Mana kenapa tak ada cicak surau masjid? Sebab cicak ni tunggangan jin. Hasut dan lain, goncang. Spray. Dalam rumah cicak tak ada. Ya, binatang berbisa tak ada. Lipeh tak ada. Kalau tuan-tuan hidu, jiwa tenang. Kalau anak hidu, cerdikkan akal. Cerdik akal dia cerdik. Ya? Siapa menghidu, siapa pegang minyak ni. Kalau dia ada saka, dia ada gangguan, dia tak boleh pegang minyak ni. Tak boleh pegang. Dia buang. Silap air bulan, dia muntah. Ya? Minyak Ut Madinah pada pokok gaharu. Tuan-tuan boleh ambil kat luar. Orang satu boleh ambil. Tapi dah ambil bayar. Tak bayar aku kerja lah. Aku cari dana sekolah. Sekolah aku ni ada anak yatim, ada anak luar nikah kami bela dah umur 12 tahun, dah hafal Quran, ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh telefon kat aku. Ada 8 orang tapi umur 72. Berapa orang? Ada orang gila. Orang gila ada 8 orang tak? Orang gila. Anak murid kami dekat 200 orang. Kami punya sistem tidak ada pembayaran bulanan. Buat sistem ihsan. Nak bayar-bayar, tak nak bayar sudah. Tapi Alhamdulillah walaupun tidak ada pembayaran, sekolah kami ni tak pernah budak tak makan. Tetap makan. Alhamdulillah Allah tu ada. Tu ada buat tabung madrasah, tuan-tuan menabung lah untuk sana. Untuk budak-budak beli kitab, bayar bil api, bayar bil air, nak buat kolah, nak buat tangga masjid. Sekarang tengah buat pembinaan tangga masjid. Kolah dah nak siap dah. Tuan-tuan, tuan-tuan melabur ni sama-sama akhirat. Kita nak baca Quran tak kuat. Kita melabur dengan jalan macam ni lah. Ini pahala mengalir dalam kubur.
aku cuma bagi jalan ya. Tuan-tuan nak serkah, serkah. Nak serkah sudah. Tapi kalau tak penuh, aku cakap dengan orang, orang suruh Al-Mahdi ni kurukup punya orang. Kalau saya cakap dengan sini, seandainya ada tersilap, ada terkasar bahasa, minta maaf banyak-banyak. Maklumlah kita ni bukannya Rasul, bukannya Nabi, tak boleh lagi daripada kesilapan. Ya, mereka minta minta maaf banyak-banyak ya. Mudah-mudahan kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.